Siapa? Siapa? Aku tidak tahu. Aku gak tahu. Ah, iya. Pasti kamu, Tommy. Kamu toh yang numpahin. Apa? Gue? Enak aja. Jangan suka nuduh sembarangan dong. Lah, biasanya kan kamu yang suka nih numpahin. Ayo ngaku, wes. Emang kalau biasanya gue, terus berarti ini gue juga gitu. Ya udah, kalau gitu aku nggak jadi minjemin buku ceritaku sama kamu. Nggak, aku nggak mau. Dan aku juga pokoknya nggak mau lagi temenan sama kamu. Mona, tunggu. Diva, tunggu dong, Mon. Kamu kan tadi kayaknya mukanya kelihatan lesu. Kenapa? Gak apa-apa, Div. Cuma si Tommy itu loh. Tommy? Memangnya dia ngapain? Tahu nggak? Dia itu numpahin cat ke gambarku. Padahal aku bikinnya udah susah-susah. Gambar? Maksudmu gambar yang di mejamu tadi? Yang dari tadi pagi kamu kerjain itu? Iya. Oh, Mona belum tahu yang sebenarnya. Loh, kamu nggak tahu? Tahu apa? Sini deh, aku ceritain. Si Tommy itu kan sebenarnya tadi mau bantuin kamu. Orang tadi dia bilang sendiri ke aku kok. Ah, yang benar. Kamu jangan bohong. Gak usah ngebelain dia, wes. Masa kamu nggak percaya sama aku? Jadi si Tommy itu tadi kan lagi duduk sama aku. Terus kami lihat kamu, kayaknya susah banget ngerjain gambarmu. Dan Tommy bilang padaku, aku mau bantuin Mona gitu. Begitu Tommy berdiri terus mau ke mejamu, aku dipanggil sama Feby dari luar kelas. Ya udah, aku gak lihat selanjutnya Tommy ngapain di mejamu. Tapi aku yakin kok, kalau Tommy kayaknya beneran mau bantuin kamu, Mona. Oh ya wes, tapi Diva, aku kok masih belum percaya ya. Aku tetap nggak yakin Tommy pengen bantuin aku. Ya udah, kita lihat aja besok. Tapi Mon, sebaiknya kita jangan buru-buru menuduh orang lain sebelum kita betul-betul tahu yang sebenarnya. Oke, kalau begitu aku pulang dulu ya. Dah Mona. Dah. Bener gak ya yang dibilangin sama Diva, kalau Tommy sebenarnya gak bermaksud numpahin cat itu? Yeay, asik! Mona, ikut ibu sebentar yuk. Baik, Bu. Mona, ibu ingin memberitahukan sesuatu sama kamu. Apa itu, Bu? Begini, tadi Tommy memberikan gambar sama ibu. Katanya, ini untuk mengganti tugasmu yang tertumpah cat. Dia sudah cerita semua ke ibu. Katanya, kemarin Tommy ingin membantu Mona membuat gambar. Tapi, ketika mendekati meja Mona, dia tidak sengaja menyenggol kaleng cat yang ada di samping gambar Mona. Dan akhirnya, tumpah ke gambar Mona. Tommy bilang ke ibu kalau dia menyesali kejadian itu. Dan sebagai gantinya, Tommy membuat satu gambar lagi untuk mengganti gambar Mona. Dan gambarnya dikumpulkan ke ibu. Oh gitu ya, Bu. Jadi Tommy ternyata... Apakah Tommy sudah bilang sama kamu? Belum, Bu. Ya sudah, nanti Mona coba tanyakan ke Tommy ya. Iya. Terima kasih ya, Bu. Tommy masih marah nggak ya sama aku? Mona, ada apa, Mon? Anu, Tom. Iya, Mon. Anu kenapa?
mau pinjam buku ini kan, Tom? Nih ambil. Mona, beneran nih gue boleh pinjam. Makasih ya, Mon. Tapi kok... Aku mau minta maaf juga sama kamu, Tom. Aku udah buruk sangka sama kamu. Udah nuduh-nuduh kamu yang numpahin cat itu ke gambarku. Padahal kamu kan gak sengaja. Maafin aku ya, Tom. Mona, ayo kita salaman dulu. Iya, Tom. Aku juga minta maaf ya, udah numpahin cat itu. Iya, Tom. Sekarang kita baikan ya. Maafin aku ya, Tom. Mulai sekarang aku gak akan sembarangan nuduh orang lagi tanpa bukti yang jelas. Iya, Mon. Besok aku mau jahil beneran ah, biar kamu gak nuduh. Tapi beneran. Kamu ini. Cie, Tommy, kemarin baikan sama Diva, sekarang sama Mona, besok sama siapa lagi ya? Ngapain ikut keluar lo? Ngejek-ngejek lagi, sini lo, kalau berani. Tutup! Jadi temannya setan, maka kalian harus sabar dan jangan suka marah-marah. Oh iya tante, Tommy gak mau jadi temannya setan. Kalau begitu, kamu jangan suka marah-marah lagi ya Tom, karena itu kan gak baik. Iya deh, maafin gue ya Pus. Put, tadi udah marah-marahin kalian. Iya Tom, gak apa-apa kok. Iya Tom, maaf ya tadi bikin tulisanmu rusak. Nah gitu dong, itu baru namanya teman, jangan marah-marah lagi ya. Sekarang, ayo lanjutin lagi belajar menulisnya sambil makan kue bikinan tante ini ya. Wah, pastinya dong tante. Jangan berantem lagi ya, tante ke dapur dulu. Iya ya tante. Wah, udah jam 5 Put. Aku pulang dulu ya. Kue juga ya, Diva. Terima kasih kuenya ya. Enak banget. Hah? Kue? Mau dong. Untung tadi lo gak dateng, Mon. Kuenya enak banget tahu. Iya, tadi aku dari rumah budeku. Mona, wes sore. Kumpulkan PR yang kemarin ibu berikan. Iya, Bu Guru. Terima kasih anak-anak. Loh, Tommy, kenapa kamu diam di situ? Mana bukumu? Begini, Bu. Buku Tommy ketinggalan di rumah. Tommy lupa tadi. Tommy, kamu pasti tidak mengerjakan PR yang ibu kasih, kan? Aduh, alasan apa lagi sekarang? Bu Guru nggak percaya. Tommy? Iya, Bu. Tommy semalam ketiduran, jadi nggak ngerjain PR deh. Nah, ketahuan ya. Mau bohong lagi sama ibu. Sekarang, kamu maju ke depan kelas. Iya, Bu. Ya, pasti dihukum lagi. Bu Guru! Ada apa, Putu? Putu juga nggak ngerjain PR, Bu Guru. Kenapa Putu bisa tidak mengerjakan PR dari ibu guru? Putu lupa, Bu.